Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Selamat siang sobat kuliner dimanapun berada. Saya berada di daerah Bekasi di Taman Galaksi. Di sini ada perapatan ya, di ke sana arah ke Pulau Ribu, sana ke arah Bekasi, sana ke arah Jaka Setia. Ya, di sini ada satu jajanan beken viral namanya Pisang PoP. Ya, di sini menjual pisang crispy ya, jenis crispy lah, jadi crispy. Ada varian baru, ada rasa baru di sini. Kita mau coba, mau beli, dan mau ulas dengan pemiliknya. Jangan lupa ya, subscribe di channel kami dan bunyikan notifikasinya agar gak ketinggalan beritanya. Jangan lupa like dan komennya ya di channel kami. Yuk, kita ke sana ya. Jadi pisang apa, Mas? Pisangnya pisang kepok, Mas. Di sini sih, Mas. Iya. Mas, jualan ini mulai kapan? Di daerah Galaksi ya. Kita baru jalan 6 bulan, Mas. 6 bulan? Iya. Oh, lama juga. Udah lumayan. Oke, saya di Pisang PoP ya. Di sini ada daftar harganya nih. Ya, ternyata ada rasa varian menu baru ya, rasa baru namanya Pisang PoP Milo, Pisang PoP Tahiti, dan satu lagi Pisang PoP Enco ya. Ada 3 macam. Oh, ini yang udah ditepungi mesinnya? Iya. Mas, jadi bisa pesan online nggak ya? Bisa. Nah, lewat apa ya? Lewat Shopee Food ada, GrabFood ada, ya. Terus GoFood ada. Komplit tadi ya? Komplit nggak bisa. Namanya tetap ya, Pak? Pisang apa ya? Pisang PoP. Oh iya, jadi nggak bisa yang nyarinya ya? Bisa. Pisang PoP pasti ada. Ini dikocok aja ya? Langsung disek, Mas. Disek ya? Iya.